me or anything. If you'll be the one to take me home. Pratama Arhan sudah 2 bulan resmi menjadi pemain Tokyo Verde. Arhan terus menjalani sesi latihan rutin bersama klub J2 League itu. Pemain berusia 20 tahun itu sangat terkesan dengan kondisi di negara Jepang, terutama Tokyo, yang menjadi markas Tokyo Verde. Pratama Arhan merasa Tokyo adalah kota yang memiliki jalanan yang asri. Alamnya pun menurut Arhan juga asri. Selain itu, tingkat keamanan di Tokyo juga sangat bagus. Dan yang paling penting adalah orang-orang Jepang yang menurut dia sangat santun. Selain kepada negara Jepang dan kota Tokyo, Arhan juga mengaku sangat terkesan dengan Tokyo Verde. Meski bermain di Liga Sepak Bola level 2 di Jepang, Verde disebut Arhan punya semuanya. Menurut Arhan, Verde punya banyak pemain handal. Klub tersebut juga punya sejarah yang panjang di Jepang. Tak lupa Arhan juga memuji fasilitas yang dimiliki oleh Tokyo Verde. Selain itu, keramahan staf dan karyawan Tokyo Verde membuat Pratama Arhan kian betah bermain di Jepang.